Assalamualaikum, hai guys. So hari ni kita nak bincangkan mengenai modifying enzyme. Okay, tools yang kelima dalam kita punya DNA cloning. Okay, so seperti kita definisikan modifying enzyme ni, modifying enzyme ni adalah satu enzyme yang akan alter original structure of DNA. Di mana kita kena ingat, kita kena ubah sedikit kata structure DNA tu bagi memastikan kita able untuk recombine ataupun kita combine semua-semua DNA yang kita nak untuk kita menghasilkan kata produk-produk yang tertentu. Di mana contohnya ada dua. Yang pertama sekali yang kita nak tengok pada hari ini adalah iaitu DNA ligase. Okay, apa dia DNA ligase ni? So DNA ligase ni seperti kita belajar dalam chapter 6, DNA ligase adalah enzyme that can rejoin the cut of or broken DNA strand. Di mana apa yang berlaku adalah ligase ni dia akan ligate together, dia akan sambungkan DNA yang dah terputus ataupun yang kita potong. Di mana kita gunakan DNA ligase ni untuk di dalam DNA repair dan genetic recombination. So ini adalah kepentingan DNA ligase, di mana dia akan menggabungkan atau mencantumkan kembali mana-mana yang pecah, mana-mana yang putus, bagi memastikan DNA itu akan back to normal. Dan yang kedua yang kita nak belajar pada hari ini atau yang kita perlu tahu adalah tag polymerase. So tag polymerase ni adalah satu jenis DNA polymerase yang sangat stable. Okay, sangat stable dari segi apa? Dari segi temperature. Di mana tag polymerase ni, okay, kalau kamu nak tahu, enzyme tag polymerase ni adalah enzyme yang di-isolate daripada termofilik. Okey, apa maksud termofilik? Termofilik ni adalah organism yang able untuk tahan temperature yang tinggi, yang kita panggil sebagai extremophile. Okey, yang berada suhu di antara 41 degree Celsius hingga 122 degree Celsius. Okey, selalunya termofiles ni adalah archaea. So archaea ni adalah sejenis kata bakteria yang kita akan belajar dalam chapter 1 semester depan. Okey, di mana tank polymerase ini kita ambil daripada mikroorganism yang kita panggil sebagai Thermus aquaticus. Okey, Thermus aquaticus pada 1976. Okey. So apa yang berlaku adalah tank polymerase ini dia boleh orang kata menyambung DNA, okey, menyambung DNA ataupun untuk synthesize DNA strand dalam suhu yang tinggi. Di mana Thermus aquaticus itu kita jumpa kat hot spring ataupun hydrothermal vent. Okey, ini kita jumpa Thermus aquaticus. Di mana apa yang berlaku adalah kepentingan enzyme untuk yang memanjangkan atau kita untuk menambahkan kata DNA strand ini adalah untuk digunakan di dalam kata proses yang kita panggil sebagai polymerase chain reaction. Polymerase chain reaction. Seperti yang kita bincang before this, polymerase chain reaction ni adalah salah satu cara untuk kita photostat DNA itu ataupun gene itu untuk mempembanyakkan kandungan DNA. Okey, so nanti kita akan cerita DNA polymerase ni dengan lebih lanjut dan lebih mendalam. Itu saja untuk kata modifying enzyme. Okey, so seterusnya kita akan bincang sedikit mengenai gene cloning dengan menggunakan plasmid dan E. coli dengan lebih mendalam. Kita akan tengok satu flow semua-semua proses yang penting di dalam kata proses DNA cloning. Itu saja pada daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.